Balas budi ke Messi, semua perintah Messi diikuti. Balas budi Alvarez, murid yang sangat patuh kepada Messi. Lionel Messi memang membuat dua gol indah saat melawan Peru di kualifikasi Piala Dunia Zona Amerika Latin di laga keempat Argentina saat FIFA Match Day. Messi mencetak dua gol menawan di laga ini lewat pleasing indahnya yang dilakukan Lionel Messi hanya dengan satu sentuhan saja. Namun, ada kejadian unik saat gol kedua, di mana sebenarnya Alvarez bisa saja mencetak gol, namun ia berikan kepada Messi yang lebih lowong untuk mencetak gol. Itu dilakukan Alvarez guna menghargai sang guru karena Lionel Messi sudah lama absen. Namun selain itu, yang bisa memiliki akurasi tinggi memang Messi semata. Sebab Alvarez pun sepertinya akan kesulitan dengan posisi yang kurang ideal seperti itu untuk menciptakan gol. Alvarez dengan sengaja membiarkan bola lewat untuk dieksekusi Lionel Messi. Karena Alvarez melihat Lionel Messi ada di belakang dirinya persis dan memiliki sudut yang pas untuk melakukan tembakan. Hasilnya sempurna, gol kedua diciptakan Messi untuk kemenangan timnas Argentina. Dan dengan hasil ini, Argentina sukses memenangkan 4 laga beruntun tanpa kebobolan sama sekali. Balas budi Alvarez ke Messi. Dalam wawancara kepada media, Alvarez hanya ingin menjadi pelayan sempurna Messi. Sebab dirinya adalah fans Lionel Messi yang sekarang telah menjelma sebagai rekan satu tim di timnas Argentina. Sejak kecil, pemain Manchester City itu sudah punya dua mimpi yang jelas, yakni ingin bermain di Piala Dunia dan berduet dengan Lionel Messi. Messi telah menjadi idola saya sejak saya masih kecil. Dia idola keluarga saya, idola saudara-saudara saya juga. Messi adalah pahlawan bagi saya. Saya bermimpi sebagai seorang anak untuk bermain di tim nasional dengan Messi. Tak hanya menjadi idola untuk musim sekarang, bagi Alvarez, Messi adalah guru yang sempurna di dalam karir sepak bolanya bersama timnas Argentina. Berkat Messi, Alvarez saat ini menjadi striker tajam di Eropa. Bagaimana tidak, pemain andalan The Citizen ini mampu menjadi andalan Pep Guardiola yang notabene dulu juga mentor La Pulga di Barcelona. Saya sangat bangga bisa bermain dengan guru sekaligus idola saya. Hal ini tak akan saya sia-siakan karena mungkin tak lama lagi Messi akan gantung sepatu. Ungkap Alvarez setelah laga melawan Peru kemarin. Messi berterima kasih ke Alvarez. Gol kedua Messi melawan Peru langsung membuat Alvarez dipeluk erat Messi. Itu pertanda bahwa Messi mengucapkan rasa terima kasihnya karena memberinya peluang gol yang kedua di pertandingan kali ini.
Messi pun menyematkan rasa terima kasihnya terhadap apa yang dilakukan Alvarez kepadanya. Sebab Messi menganggap Alvarez sebagai salah satu teman serta anaknya sendiri di timnas Argentina. Dalam bisikan bahasa Argentina, Messi berterima kasih ke Julian Alvarez karena rela memberikan gol yang harusnya Alvarez ciptakan, namun diberikan kepada La Pulga untuk menambah rekor individu baru Lionel Messi. Nah, menurut kalian gimana nih kerjasama guru dan murid antara Alvarez dan Lionel Messi dalam pertandingan kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.